Nah ini kapalnya udah mau jalan. Itu ada perahu kecil. Awas, pinggir-pinggir. Awas, nanti ketabrak lu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini aku baru selesai bongkar di pabrik kertas Sinarmas ya, Indah Kiat, PT Indah Kiat, yang biasa kita kirim barang dari Jakarta. Ini saya udah selesai bongkar, ini udah muara pulang. Saya mau nunjukin ke teman-teman semuanya. Saya mau ngevlog di jembatan Sungai Perawang, jembatan Marendan namanya. Ya sebenarnya capek sih, tapi demi kalian saya tetap konten. Demi kalian ya, bukan demi AdSense. Demi kalian, karena kalian adalah segalanya buat saya. Oke? Found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here. A bully the many for so many years. Now shut your mouth. Close your ears. Never learned your lesson. Nobody cares. That's what you're here for. It's to make me miserable. I know you get joy out of it. Dari atas jembatan Marendan, Kota Perawang, Riau, Kabupaten Siak. Bagus kan? Hey guys, kita udah berada di atas jembatannya, jembatan Marendan. Kita di puncaknya ya. Ini kita mobil kita kosongan, jadi nggak apa-apa parkir sini bentar. Kalau kita bawa muatan kita nggak berani parkir sini guys, soalnya nanti takut terjadi apa-apa ya kan. Ini jembatan tinggi banget nih. Itu ujung pohon aja masih di bawah kita nih guys. Ini ada kapal. Tuh kapalnya aja Marendan mereknya. Ini biasanya ngangkut mobil log kayu ya, mobil-mobil log kayu dari dalam hutan sana. Lewatnya sana ya, situ guys. Lewatnya situ. Jadi nyebrangnya pakai mobil ini. Biasanya cukuplah ini 4 atau 5 mobil nih satu kapal tongkang ini ya. Ini kebetulan lagi nyandar ya kapalnya. Itu lagi disemprotin tuh sama orang. Lagi dibersihkan. Itu di sana ada kapal besar juga, kayak kapal feri gitu ya. Coba kita deketin. Tuh. Di sini tuh kalau sore
banyak orang jualan ya, ada sate padang, ada air es tebu, ada buah-buahan gitulah. Biasanya banyak nih mobil-mobil pribadi dari luar daerah berhenti di sini. Dari Padang, yang ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi gitu, pasti dia foto-foto dulu di sini. Kita tadi habis bongkar dari sana, guys. Itu pabriknya. Itu pabrik kertas Indah Kiat tuh. Sinarmas. Di ujung sana. Kita lewatnya muter ke sana tadi. Oh, itu ada mobil berhenti juga di belakang kita, guys. Tuh, guys. Udah mulai rame. Mobil berhenti. Ini penampakan saya nih, belum mandi, cel habis bongkar tadi, buluk banget ya, buluk guys. Ini dia kapalnya jalan, guys. Mungkin mau menjemput truk yang di sana itu, ada udah ada truk yang standby di sana tuh, truk logging kayu tuh, kelihatan nggak? Kapalnya jalan ya. Tuh kapalnya, guys. Cuma ngisi satu mobil aja ya. Mungkin yang lainnya belum datang. Karena mungkin ngambil kayunya jauh di hutan dalam sana. Itu kayu untuk bahan kertas ya, guys. Gak tahu namanya kayu apa, yang jelas setahu saya itu kayu untuk bahan pembuatan kertas. Nah, ini kapalnya udah mau jalan. Itu ada perahu kecil. Awas, pinggir-pinggir. Awas, nanti ketabrak lu. Kapalnya jalan, guys. Cuma bawa muatan satu mobil aja. Gak rugi dia ya, solarnya. Itu mau kesana tuh, mau dermaga yang tadi. Mau ke dermaga yang sebelumnya. Saya heran kenapa jalannya miring ya, guys. Padahal kan tinggal lurus aja gitu loh. Atau ke bawah arus kah? Sebenarnya kayaknya arusnya nggak kenceng, nggak deras ya. Atau mungkin ada yang dihindarin di sebelah situ. Nggak tahu juga ya. Dua menit atau tiga menit lah ya, baru nyampe.
Dah, nyampe. Nyampe ya. Oke, seperti itu ya keseruan kita hari ini. Sekian dulu video dari kami. Kita mau lanjut jalan lagi. Soalnya nggak enak ya, kita parkir di atas jembatan, mobil kita mobil gede kan. Dilihat pengguna jalan lain tuh kayak mana gitu ya. Nggak enak hati. Tuh, kepalanya, kayak sakit. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share. Oke, mantap. Childhood, you'd hurt me and do it all over again.